Oke guys, kita langsung ke cara pembuatan dan bahan-bahannya ya. Oke, kita siapin wadah. Kemudian ini ada 1 sendok makan gula pasir atau 2 sendok teh gula pasir. Kemudian ada kopi instan, ini 2 sendok teh atau 1 sendok makan. Kemudian ada 1 sendok makan gula aren atau gula palem boleh. 1 sendok makan, kita campurkan. Kemudian ada garam seujung sendok teh. Tuh. Kita masukkan. Lalu air panas. Ini ada air panas. Air hangat 1 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya, guys. Oke guys, pastikan semuanya udah tercampur rata. Tuh, ini tercampur rata. Ini udah selesai. Sekarang kita bikin susunya. Kita ambil sedikit, terus kita tuangin ke gelasnya. Acak aja guys, terserah sih, bebas. Udah selesai. Nah, kayak gini guys, tuh. Tambahkan vanila ya, guys. 1 sendok teh. Lalu kemudian es batu. Kita tambahkan es batu. Es batu secukupnya. Kemudian kita tuangkan susu. Susu full cream ya guys, apa aja. Oke, cukup. Tada! Udah selesai guys, jadinya kayak gini tuh. Ini buat yang bosen sama Dolgana, bisa jadi alternatif. Dan ini enak banget guys. Ada asin-asinnya gitu rasanya. Tapi nggak kenceng ya rasa asinnya. Tuh. Seru kan guys? Oke guys, selamat mencoba. Jangan lupa di like, di share, di komen. Atau kalian mau request kita bikin resep apa gitu. Bikin mainan apa gitu untuk anak. Kita nanti kita bikin. Terima kasih sudah nonton kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.